Jadi di sini aku berperan sebagai Amanda. Amanda tuh karakternya. Masih mungkin dari Mega. Halo, selamat pagi semuanya. Aku Mega Domani di TV Original Jodoh Temukan. Aku berperan sebagai Natalie, dan Natalie ini adalah perempuan yang cantik. Dia sangat stylish, dia tuh up to date. Dia lumayan tegas dan bisa dibilang keras kepala sih orangnya. Oke, buat tepukan dulu dong. Bisa ceritain karakternya di Jodoh Atau Bukan? Ya, halo semuanya, aku Reni Jaya. Aku di sini berperan sebagai Jonah. Jonah itu karakternya baik, terus cool, dingin, dan dia suka malam-malam. Rajin nabung ya. Oke, next, Joni mungkin. Oke, hai semuanya. Selamat tahun baru ya. Aku Joni. Di sini aku berperan sebagai Amanda. Amanda itu karakternya kurang baik apa baik? Baik. Baik, terus manis ya, rada-rada kayak centil berani gitu, manja. Lucu dia pokoknya Amanda. Beda aku. Halo semuanya, Salsa Dabriani berperan sebagai Gabby. Di sini Gabby adalah sahabat dari Natalie dan dia spiritual, positive thinking selalu, terus anaknya juga happy selalu, ceria ya Bu ya. Kenapa Ibu nengok saya sih Bu? Halo, selamat pagi. Saya Kevin Leonardo, berperan sebagai Beno. Saya teh orang Sunda ya di situ ya, meskipun saya aslinya Padang. Saya cuma sebagai pelayan di restorannya Pak Hanum. Terus harus nonton lagi.